Okey, kemudian bila lepas pada kita format printer ni, kita kena set dia punya tarikh dengan masa lah untuk printer ni. So sama juga kita tekan button OK. Kita select fax setup dan kita ambil basic setup. Kemudian kita OK. Dia akan keluar masa, time dengan date untuk kita setting. Kemudian kita OK. Dia akan keluarlah select time mode. Sama ada kita nak set 24 jamnya ataupun 12 jam. Ini terpulang pada kita lah. Contoh kalau kita set 12, kita OK. OK, set masa. Contoh macam ni. Ok, sekarang pukul 3 kosong 3 kosong 3 1 7. Ok, kalau PM kita pilih nombor 2. Ok, dan kita ok, dan dia akan keluar select date for format untuk date lah. Dia ok. Kita setting untuk tarikh lah. 2 9 08 2 0. Ok. Ok.